Semua pihak, baik orang ataupun badan hukum, itu berhak mengajukan permohonan merek. Itu yang pertama yang harus dipahami. Tetapi tidak semua pihak yang mengajukan merek, permohonan merek, serta merta akan berhak mendapatkan merek atau perlindungan hukum merek. Nasib daripada sebuah permohonan merek itu pasti ada satu di antara dua. Yang pertama adalah didaftar, yang kedua ditolak. Jadi kalau dia nggak didaftar, dia pasti ditolak. Dan yang hanya memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan substantif saja yang berhak kemudian diberikan merek atau didaftar. Dan ketika tidak memenuhi persyaratan administratif, itu dianggap ditarik kembali. Kalau tidak memenuhi nanti persyaratan substantif, dia akan dianggap ditolak. Oleh karena itu, maka publik harus tahu bahwa sebenarnya proses untuk mendapatkan merek itu memiliki tahapan. Medcom.id, a part of Media Group Network.